Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan dalam segala urusannya, amin. Oke, kali ini saya akan membagikan proses pengelasan mounting mesin yang pecah. Jadi pecahannya hilang, nanti akan kita las dan bentuk seperti semula. Kita pastikan dulu tidak ada seal atau karet-karet atau plastik di dekat pengelasan biar tidak terbakar. Ini adalah cetakannya dari pipa, kita belah biar nanti waktu dikeluarkan lebih mudah. Sebelum lanjut, tekan tombol merahnya dulu sob, biar yang bikin video lebih semangat. Lanjut kita las mesinnya. Kali ini saya menggunakan las karbit atau las acetylene, karena buat saya lebih mudah menggunakan las karbit untuk pengelasan seperti ini, dan tentunya lebih mudah dalam membentuknya. Selesai proses pengelasan, kita lepas pipa cetakannya. Dan ini adalah hasil dari pengelasan tadi. Tinggal kita paskan bushingnya dan kita rapikan dan kita bentuk. Kita coba pasang dulu dengan bushing bekas biar nanti hasilnya bisa sepan. Harus sepan, jangan sampai longgar atau ngeblong. Thank you.
Kemudian saya rapikan pinggir-pinggirnya, kemudian diamplas dan disikat. Dan ini adalah hasilnya. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat buat sobat-sobat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.